DP-nya pakai motor, bawa motor sama BPKB langsung jadi mobil. Nah, kesininya bawa motor, pulangnya bawa mobil. Pulangnya bawa mobil, ya, pokoknya disulap sama Melani. Luar biasa. Dari roda 2 jadi roda 4 ya. Oke, kembali lagi di channel De Rosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video De Rosa. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan promosi ya. Boleh, promosi betul. Suzuki yang pastinya lebih menarik. Benar banget. Karena apa? Karena ini ngabisin stok sisa 2022 ya. Betul, betul, Bang. Walaupun memang nggak banyak ya. Nggak banyak. Nggak banyak. Nah. Tapi yang lebih menariknya lagi, harganya jauh lebih murah dong. Pasti. Dibanding Nik OTR 2023. 2023, betul. Betul. Dan juga untuk cashbacknya pun ditambahin. Ada bonus-bonusnya. Betul, ya. Ada bonus-bonusnya juga. Benar. Dan juga ada garansi. Betul. Free oli nggak? Free oli ya? Masih, free oli ya. Dan juga free bensin nggak kira-kira? Free bensin bisa. Full tank bisa ya? Bisa. Bisa. Ada e-toll card juga nggak kira-kira? Ada. Tuh, kan ada. Teman-teman menarik banget ya. Diskonnya udah besar, ada bonus-bonus spare part, betul. Aksesoris, mm-mm. dan juga bensin ataupun lengkap atau... ya. Nah, lengkap sekali. Ya. Nah, Mbak Melani, sebelumnya tolong disampaikan alamat kantornya beserta nomor telepon. Boleh. Halo, ketemu lagi sama Melani. Sekarang kita ada di Suzuki SBT Sawangan. Tempat kita ini posisinya ada di Jalan Raya Sawangan nomor 48. Tapi kalau untuk lebih mudahnya mungkin patokannya Polsek Pancoran Mas. Oh, Polsek Pancoran Mas. Tepat di depan kita persis. Oh iya. Okay. Lebih gampang. Nomor teleponnya silakan. Nomor teleponnya di 0857 1608 0711. Tersambung via WhatsApp ya, Mbak ya? Betul. 24 jam. Pokoknya pas respon buat Mbak Melani. Buat teman-teman yang ada kebutuhan untuk mobil baru dengan DP yang sangat terjangkau, baik itu cash atau kredit ya, barangkali ya. DP yang terjangkau bisa langsung japri Mbak Melani. Boleh. Beliau pasti fast respon dan melayani dengan baik. Oke, kita mulai ya, Mbak ya. Boleh, boleh. Nah, ini XL7. Betul. Dia ada beberapa tipe, Mbak? Dia ada 3 tipe, Bang. 3 tipe. Yang sekarang ready ya? Ya, betul. Semuanya ready. Okay. Ada Zeta, Beta, dan Alpha. Yang ini kebetulan yang Alpha. Yang Alpha. Oke, okay, ya. Baik. Kalau untuk harga sendiri, okay. Itu kan dari 250 sampai 290-an. 290-an. Itu belum dipotong cashback. Dari yang Beta, Zeta. Yang Zeta, Beta, Alpha. Betul. Oke, belum termasuk cashback ya? Belum. Baik. Jadi kalau untuk dipotong cashback, ya harganya nggak sampai, kalau untuk yang terendahnya di sekitar di 220-an lah. 220-an. Betul. Tuh, teman-teman, setelah dipotong cashback 220-an. Betul. Itu pun belum termasuk under table lagi. Betul. Ya. Kalau teman-teman mau japri langsung menghubungi beliau. Untuk lebih detail ya. Nah, untuk lebih detail ya. Pelayanannya bagus dan diskonnya pun jauh lebih bisa. Tinggi. Betul. Saya yakinkan seperti itu. Untuk harga OTR yang di Zeta kira-kira berapa? Kalau untuk Zeta itu kan OTR-nya 251. Oke. Okay. Ya kan? Kita potong cashback bisa di sekitar 220-an. 220-an, ya. Oke. Okay. Tapi kalau untuk kredit kita pastikan simulasinya ke DP. Ke DP, ya Bang Deddy ya. Betul. Kalau untuk DP, XL7-nya ini aku kasih mulai di 8 juta aja. 8 juta? 8 juta 8 aja. Juta yang tipe XL7. XL7. Oke, okay. Yang tipe? Zeta. Zeta. Manual metik? Manual. Manual. Oke. Okay. Kalau untuk... tipe atas lainnya mungkin kalau semuanya aku sebutin waktunya kan nggak cukup. Betul. Jadi tergantung tipe nanti. Betul. Mau tipe apa, DP minimalnya. Betul. Apa minimalnya berapa, boleh japri Melani aja. Betul. Langsung. Nah, kalau yang tadi DP 8 juta tuh ya, angsurannya berapa? Angsurannya bisa di bawah 5 juta Bang Deddy. 5 juta di bawah, 5, di bawah 5, juta. 5 juta. Berarti di bawah sekitar 190-an ya? Betul. 190-an ada? Enggak sampai dong. Enggak sampai ya? Enggak sampai. 170-an. 170 mungkin. 170-an per hari. Betul.
Berapa tahun kira-kira tenornya? 6 tahun aja. 6 tahun aja ya. Tapi kita kalau untuk tenor, okay, itu ada sampai 8 tahun. 8 tahun, tergantung budgetnya teman-teman. Betul, mana yang menyesuaikan. Betul, ya kan? Betul sekali. Nah, kira-kira untuk yang sekarang lagi banyak dipilih orang tuh yang tipe Zeta, apa Beta, apa Alpha kira-kira Mbak? Kalau untuk tipe sebenarnya sih banyak yang Beta. Ke Beta, tapi ya? Kembali lagi cocoknya konsumen untuk hitungannya, budgetnya. Kemana. Gitu. Oke, okay, berarti kalau Beta yang Matic barangkali ya? Betul, yang... karena kalau di sekarang kan lebih kepada Matic ya, lebih rata-rata Matic, ya. Betul. Karena daerah mana aja macet, ya betul, kan? Tapi kalau manual biasanya itu orang yang hobi berjalan jauh. Betul. Nah, kalau untuk yang Beta ini DP-nya berapa, Mbak? Paling selisih sedikit sih dari Zeta. Okay. Kemungkinan sekitar 10-11. 10-11. Ya. Tapi itu masih bisa dong. Masih bisa turun lagi masih ya. Masih bisa dibantu. Masih bisa. Masih. Untuk angsuran tepatnya berapa, Mbak, detailnya? Kalau untuk Beta dia estimasinya ya, Mbak, yeah, Deddy ya, itu di 5 jutaan. Lebih detailnya, Mbak? Buat teman-teman biar supaya nggak penasaran langsung jawab. 5,2 sampai 5,4. 5,2 sampai 5,4. Tipe Matic manual? Beta yang manual. Manual. Kalau yang Matic-nya, Mbak? Kalau yang Matic paling sisi 100.000, 53 sampai 55 gitu. 53 sampai 55. Untuk DP-nya sekitar 10 sampai 11. Tapi teman-teman, DP yang diuraikan itu masih bisa. Betul. Pokoknya teman-teman siapin aja data-datanya beserta DP-nya, betul, tinggal sesuaikan angsurannya. Mau yang bantu. 5 juta 6 tahun. Boleh. 5 jutaan 6 tahun atau yang 7 tahun sampai 8 tahun bahkan ada, ya. Ada, kita ada. Teman-teman, untuk prosesnya gimana, Mbak? Mbak, kira-kira untuk data-datanya bisa dibantu ya? Bisa dibantu, yang penting cerita aja dulu sama Melan, okay, dari awal. Oke, konsul dulu ya. Betul. Barangkali ada teman-teman yang datanya mungkin kurang bagus, konsultasi dulu. Ya. Nanti diberikan solusi ya. Betul. Tentunya. Jadi kita nggak salah langkah di awal, betul, ya, Mbak Media. Gitu. Pokoknya dijamin teman-teman, data apapun juga insya Allah di backup sama Mbak Melani. Sampai deal, sampai berhasil. Kan konsumen pengennya naik mobil. Betul. Teman-teman gak usah khawatir, ini bukan kita iming-imingin teman-teman ya, tapi kita coba bantu untuk memberikan yang terbaik ya, yang terbaik buat konsumen. Betul. Ada lagi? Kalau untuk Access Saban cukup ya. Paling aku mau beralih ke promo yang R3. Nah, untuk R3 ini tersedia di berapa tipe, Mbak? Kalau tipenya itu total 4, dia dari GA, GL, okay, GX, dan Sporty. Oh, tapi kalau ya, GA ini kayaknya biasanya sih untuk PT lah ya biasanya. Udah jarang ya? Betul, jadi kita mainnya dari GL sampai Sporty. GL sampai Sporty, tapi tersedia juga dong untuk GA-nya ya. GA kalau teman-teman mau perusahaan-perusahaan yang mau ya, buat boleh, fleet operation, teman-teman bisa langsung hubungi. Boleh, boleh. Nah, kalau yang kita mulai yang tipe GL-nya dulu GL, kali ya. Nah, ini dia GL. Oke. Okay. Kebetulan di sebelah kita GL. Kalau cashback-nya berapa? Di bawah, kalau cashback-nya itu 30 up. 30 up? Kasih 30 up. Tuh, teman-teman, 30 up. Untuk lebih detailnya dan lebih rincinya. Japri. Betul. Gitu. Tapi kalau yang GL dia belum hybrid ya? Belum hybrid, belum, masih konvensional ya. Betul. Kalau yang sudah hybrid dia GX dan Sporty. Betul. Dan juga ditambah aksesoris barangkali. Betul. Ya, aksesoris hadiah-hadiahnya ada. Hadiah-hadiahnya ada. Betul. Bensinnya dikasih, Bisa. Tolnya juga mungkin bisa ya. Bisa dikondisikan, japri aja langsung. Terus kalau untuk promo R3 itu yang bagus justru yang hybrid, Bang. Oke, untuk yang tipe GX-nya ya. Tipe GX, okay, ada juga promonya dia. Nah, ini dia nih. Untuk paket kreditnya. Kalau kreditnya untuk GX manual itu dia DP mulai 5 juta aja. 5 juta? 5 juta. Angsurannya? Angsurannya 5,2 aja 6 tahun. 5,2 selama 6 tahun? 6 tahun. 5 tahunnya? 7 kalau 5 ya? Tahunnya itu sekitar 5,7-an. 5,7? Betul. Oh, nggak sampai? Nggak sampai 6 juta. Nggak sampai 6 juta loh teman-teman. Nggak sampai 6 juta. Oh, iya. Jadi iya, udah murah banget gitu. Murah sekali, benar-benar. Pokoknya ada compare apapun ngomong aja. Boleh, ya. Boleh, nanti kita akan fight. Betul. Nah, itu dia tuh maksud saya di situ. Pokoknya teman-teman ada compare langsung ke Mbak Melani, insyaallah diberikan yang terbaik. Betul. Itu jadi compare dengan brand lain juga kita oke, okay, kita akan fight memberikan yang terbaik buat kita. Nah, compare dengan brand lain juga siap ya. Enggak masalah, boleh. Betul. Gitu. Karena memang produknya berkualitas, berani. Betul. Kok kita. Iya. Betul. Mau test drive juga boleh untuk apalagi biasanya kalau compare tuh Bang Deddy, kita biasanya turunnya ke test drive. Oh iya. Jadi kita fakta by data. Betul. Gitu. Jadi kita kan enak ya.
apa fight-nya itu sehat. Betul, betul. Dan juga bisa mobile ya, betul. Mau ketemuan di mana, janjian di kantor atau di bebas. Cafe, bebas. Betul. Oke. Paling itu sih kalau untuk R3 promonya Bang Deddy. Untuk yang lebih-lebihnya lagi, kayaknya bagusnya Japri kali ya. Japri. Mbak, kira-kira ada pilihan yang terbaik nggak, Mbak, kira-kira? Pilihan yang terbaik untuk? One day service. Oh, ada. Oh, ada. Ada. Kita ada juga instant approval juga instant ada. Approval. Betul. Instant approval kita ada. Oke. Okay. Terus udah gitu, pokoknya promo-promo terbaik spesial dari kita ada. Oh, iya. Ada, gitu. Hmm. Cuman, ini kan kembali lagi nih, kita TikTok-nya harus ke konsumen. Cocoknya betul. Yang mana? Betul. Siap melayani ya. Betul. Dan juga siap. Ada teman-teman yang mau trade-in tukar tambah bisa ya? Terima. Bisa. Mau tukar tambah pakai mobil merek lain juga boleh, pakai motor juga bisa. Kita motor juga bisa. Gitu. Oh, DP-nya pakai motor bisa? Bisa. Wih, nanti pernah teman-teman. Proses itu. Bener-bener pakai motor, aku yang ngejualin dan itu jadi buat DP. Tuh. Gitu. DP-nya pakai motor, bawa motor sama BPKB langsung jadi mobil. Kesininya bawa motor, pulangnya bawa mobil. Pulangnya bawa mobil, ya, pokoknya disulap sama Melani. Luar biasa. Dari roda 2 jadi roda 4 ya. Nah, untuk pelayanan after sales-nya kira-kira berapa lama, Mbak? Dan dilayani selama 24 jam? Betul. Itu selama 7 hari juga. Biasanya kalau untuk yang itu kalau dari kita ya, iya. Itu free service kita 3 tahun kalau 3 untuk free service ya. Emergency tapi kalau gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk kayak hybrid ini okay. Kita ada free tambahan itu garansi baterai. Garansi baterai. Garansi baterai itu kita sampai 5 tahun atau 100.000 km. Jadi kita benar-benar cover semua gitu loh, Pak. 5 tahun atau 100.000 km. Betul. Luar biasa. Dari ya, teman-teman. dari mesin perawatan sampai baterainya kita garansi. Betul, betul menjaga kualitas betul. Ya. Betul. Nah, ya pokoknya teman-teman nggak akan dikecewakan untuk membeli mobil Suzuki apalagi yang R3 hybridnya. Betul, betul, betul. Lebih diprioritaskan. Betul. Karena lebih ramah di kantong ya. Betul, kan lebih irit. Betul gitu. Sekali. Lebih irit ya. Ada lagi? Sudah untuk kalau benefit-benefitnya? R3 cukup kayaknya itu aja. Itu benefit aja. Lebihnya dan apa free tambahan aksesoris atau hadiah langsung. Kalau pengen tahu lebih detail, boleh tanya langsung sama Melani. Pokoknya apa aja yang mau betul. Diminta ya? Kayak spion. Takut bertanya ya. Jangan spion yang apa tuh namanya? Om Emiro. Emiro. Oh iya, bisa. Bisa tuh, ya? Bisa, nanti kita, karena kan pembicaraan seperti itu panjang kali betul. Lebar tuh Bang Deddy betul. Ya. Oke, kita next selanjutnya. Betul, boleh. Di mobil komersil. Komersil. Ya, aduh, mobil andalan kita ini betul. Bang. Betul, buat teman-teman yang mau cari cuan, pilihannya tepat. Suzuki, Carry. Pick up. Yang 1500 cc ya. Betul. Dia mesinnya udah memakai dia mesin. Dia 1500 bang. 1500 cc. 1500 cc. Mesin R3 ya. Betul. Wow, 1500 cc mesin R3 lebih irit, lebih handal, lebih kuat dan bertenaga. Betul. Responsif juga. On the road-nya berapa mbak? Kalau untuk pick up yang okay. Termurahnya ya. Oke. Okay. 161.600. 161.600. Betul. Diskonnya berapa? Diskonnya wah gila ini 30 up-nya lebih lagi dari R3. Oh gitu. Wow. Hampir lebih lagi. Udah hampir nginjek angka 40 kali hampir. Ya. Hampir bisa. Waduh, kebayang itu sama saya. Berarti betul. Harganya murah banget kan untuk mendapatkan mobil Suzuki New Carry ini yang pick up. 120 jutaan. Betul. Oh iya. Dapat mobil baru. Wow, luar biasa. Betul. Kan? Udah okay. Murah, untungnya banyak. Oke, nah ini yang tipe standar. Betul. Dan tipe AC-nya? Kalau yang AC-nya kita mulai dari 172.200. 172.200. Berarti sekitar 130-an ya selisihnya ya. Nah, untuk membeli mobil yang tipe AC-nya. Tipe AC, power steering ya. Paket kreditnya yang terbaik, Mbak? Paket kredit, aku rasa ini udah paling yang terbaik banget ya. DP-nya okay. Cukup 2 juta aja, Bang Deddy udah dapat ini. Mbak, enggak bercanda, Mbak. Enggak bercanda. 2 jutaan. 2 juta aja. Gila. 2 juta aja. 2 juta aja. 2 juta aja, angsurannya enggak sampai 4 juta. Enggak sampai 4 juta? Enggak sampai 4 juta. Oh, jadi 2 juta loh, teman-teman. Ya. Motor juga masih kembali banyak. Motor Mio yang udah betul. Lama juga dapet ya. Dapet. Bisa pakai itu aja DP-nya. Pulangnya oh, iya. Mau mobil. Bener. Bisa nyari duit sendiri mobilnya. Nah, itu dia. Ya kan? Angsurannya Mbak, penasaran Mbak. Angsurannya itu estimasinya di 3.500 ke atas ya. 3.500 ke atas. Selama 3 sampai 4 juta. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ya teman-teman. DP 2 juta aja. Heeh. 2 juta aja. Itu udah enggak ada apa-apa lagi ya. Itu udah include kir. Oh. Terus dapat anti karat juga. Udah ada audio tape, udah deh. Asuransi kehilangan juga. LO ya tuh. Udah input jadi 2 juta itu udah beres semua. Betul. Masih kejangkau ya teman-teman masih, untuk mobil masih baru. Banget. Karena enggak perlu jajan lagi, tinggal cari duit. Iya.
Untuk perawatan kita tetap ada free service, okay, tetap ada. Jadi udah semuanya kita cover deh gitu. Hmm. Jadi benar-benar tinggal dipakai untuk cari uang, buat angsuran juga masih terjangkau, DP-nya juga terjangkau banget. Jadi udah apalagi yang dicari, betul ya? Angsurannya seharinya cuma 120 ribuan. Iya betul. Enggak kurang, bahkan bisa enggak lebih, bahkan kurang ya. Betul. Nah, teman-teman 120 masih ke Uber enggak per hari loh? Masih lah ya. Secara logika. Masih. Dengan DP 2 juta. Betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih sewa, ya kan, kayaknya perlu difikirkan kembali. Betul, bisa karena langsung capai. Betul, biar bagaimanapun kalaupun di akhir ujungnya milik sendiri ya, Bang. Benar, benar, benar. Jadi aset, jadi hasil aset dari usaha. Betul, betul, ya? Betul, betul, betul. Nah, teman-teman, berikut tadi promosi yang kami tawarkan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, bisa menjadi rekomendasi yang mau beli kendaraan, baik itu cash ataupun kredit. Betul. Tentunya di Mbak Melani. Mbak Melani dan aja. Mbak Melani memberikan garansi kepuasan. Betul. Dan pelayanan terbaik. Amin. Untuk harga, berani compare. Betul. Betul. Jadi teman-teman gak usah kemana-mana, langsung ke Mbak Melani, comparein aja. Betul. Comparein aja ya, teman-teman mendapatkan yang terbaik. Pasti. Ada lagi? Sudah itu aja. Paling kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung Capri Melani aja. Gitu. Ya? Ya, teman-teman, berikut tadi yang kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Suzuki Buana Trada.